Ya, oke guys, halo semua, welcome back lagi channel gue pastinya di channel The Felix DM ya guys ya. Oke guys, video kita kali ini kita bakal main Deathmatch Story 2 lagi. Dan hari ini kita bakal main yang X3 Nightmare ya guys ya. Nah, jadi langsung aja ya guys ya, kita masuk ke dalam gameplaynya coy. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, langsung aja BTW, sini kita langsung aja ya. Untuk tim masih sama seperti yang X2 Nightmare ya. Gameplaynya masih mirip-mirip banget dan kalian harus ya ingat rotasi sih yang penting ya guys ya. Biar kalian gak salah rotasi nanti ya takutnya itu coy ada bermasalah nanti masalah rotasi coy. Jadi kayak gitu. Nah, di sini untuk tim masih sama seperti yang di X Nightmare 2. Jadi gue bakal langsung aja dah, gak perlu banyak wacot lagi guys ya. Let's go. Ya oke guys, masuk aja ke dalam gameplay ya guys ya. Di sini langsung aja. Pertama kita matiin dulu yang samping-samping ya guys ya. Nah itu matiin dulu tuh yang samping. Kemudian ini kita ulti aja biar amanan dikit. Nah udah. Sampai dulu ya guys ya. Oke. Ini setelah ini kita harusnya matiin dulu yang samping ini guys ya. Karena mereka ini udah nge-skill semua BTW. Ini aman sih kita pakai ulti ya guys ya. Kita healing dikit coy si ininya. Sialananya biar dia nggak cepet mati soalnya. Oke, setelah ini kita matiin dulu yang ini. Yang pakai bikini kita matiin dulu. Oke. Tuh ngalana gue masih belum mati. Oke. Ding. Aduh. Mati dong, nice. Aduh. Itu darahnya setitik banget cuy. Darahnya setitik banget itu cuy. GG banget Alana gue cuy. Darah setitik cuy. Aduh, nggak kritikal lagi. Oke. Gininya masuk ya. Ini kita skill. Oke, dia kena stone. Mantap. Jadi dia diam dulu cuy untuk sementara waktu. Aduh, gak kritikal lagi. Aduh. Ini yang paling gue gak suka sih. Kalau gak kritikal nih bahaya banget coy. Oke, nice. Baru kritikal cok. Oke. Ayolah, masih lah bisa tahan ya coy. Itu Alana gue harusnya masih bisa tahan sih. Oke, mantap. Ini kita taun, ini udah pasti Alana gue aman coy. Oke, nice. Sip. Ini darahnya setetes banget ya. Oke, tapi sebenarnya sih masih aman coy. Kita di sini pakai ini dulu coy. Skill ini. Kemudian Miriamnya, waduh Miriamnya ini ya. Oke. Sabar dulu, sabar. Ini kita pakai ini dulu coy. Oke. Nah kita skill. Tring. Oke, masih aman. Oke, dia udah kena gini. Dapat ini ya, dapat buff. Oke, kritikalnya masuk nih, bagus banget. Oke, ini saatnya kita pakai ya ultinya si Miriam. Biar nggak mati coy. Oke. Waduh, ultinya dia nih masih 3 turn ya. Lama banget coy. Wow, nice banget. Gini gue berhasil nge-evade ya. Oke. Ini Miriam gue pasti mati sih. Pasti mati sih. Ini nggak mungkin nggak mati sih guys. Karena dia jadi ini coy sasaran. Oh, kan bener kan. Oke, mati sih bosnya. Aman. Oke. Kayaknya sih Alana gue yang jadi permasalahan sekarang coy. Karena di sini lawan kita lawan Alana Summer coy. Oke, di sini kita ini dulu coy, matiin dulu nih. Karena bahaya banget coy, Alana gue HP setik banget. Ayo dong, mati dong. Aduh, nggak mati loh. Oke. Aduh, mati. Lihatnya masih bisa sih harusnya. Oke. Rasanya sih
Ini gua masih bisa nge-carry sih harusnya, cuy. Waduh, 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 waduh. Mampus tuh. Makan tuh. Yuk, kita lawan nih semua, cok. Kayak sih bisa sih harusnya. Bisa sih harusnya menang, coy. Harusnya sih. Oke. Kita matiin dulu yang ini. Oke, oke. Yuk, skillnya hidup dong. Nice. Nah, nih, 1 lawan 5, cok. 1 lawan 4 sih. Bisa sih ini. Ya, menang ya, guys ya. Taman, coy. Oke, goodbye. Ya, oke, guys. Itu aja, guys ya, untuk gameplaynya. Untung banget ya, kini gue masih hidup, coy. Tapi emang sialnya, emang Alana gue sih yang mati, coy. Tapi ya sih, itu aja sih untuk gameplaynya, guys ya. Untuk rotasi emang kayak gitu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kalian untuk rotasi itu emang susah banget, coy. Kalian minimal ya. Kalau mau enakan dikit, itu kalian harus punya Miriam bintang 3, coy. Kalau punya bintang 3-nya lebih enak, coy. Nah, kalau kalian pakai DPS normal itu pasti udah bisa, coy. Jadi kalian punya kesempatan lebih banyak, coy, daripada kalian pakai Miriam yang ini, coy. Yang masih bintang 1, coy, apalagi bintang 0. Kayak di akun utama gue, coy, yang masih level 15 gue pakai, coy. Tapi ya udah guys ya, ini aja gameplaynya sih sebenarnya X3 Nightmare. Untuk DPS sebenarnya kalian bisa ganti ya guys ya, pakai DPS yang lain, cuy. Selain Rofi bisa. Kalian yang penting sih intinya, kalau misalnya Miriam kalian itu masih bintang 1, pakailah DPS yang ada di buff. Bukan ada di buff ya, tapi ada buffnya. Kayak DPS-DPS zaman sekarang lah intinya kayak gitu. Kalau kalian pakai DPS yang tipenya masih normal, ya gue yakin sih susah banget untuk nge-clearnya, coy. Tapi sih itu aja sih guys untuk gameplaynya. Jadi itu aja guys ya info dari gue untuk hari ini. Jadi thank you banget nonton. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah.